sekarang kita akan lanjutkan lagi. Ini dia Tete Teka-teki Sulit. Tinggal satu, hanya 5 kotak. Kotak keempat hurufnya I. Ini gampang sekali diperebutkan. Saya pilih nomor. Diperebutkan, ini rebutan. Tinggal satu ya, tinggal satu. Siapa yang menekan bel lebih cepat, berarti yang lain lebih lambat. Ya, 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 terima kasih atas informasinya, calon. Identik. Ya. Identik. Ya. Dengan. Pak. Udah jawab Pak dia. Pak, sumpah kita belum mencet. Ini mungkin dari bulan Pak. Sebenarnya saya instruktur. Lagi oh, maaf, dia sedang ke matahari. Pertanyaan Pak. Identik dengan ikan lele. Kumis. Patil. Jawabannya adalah ini harus cepat. Identik kita... dengan ikan lele. Zupu Grand. Gurih, gurih. Gurih, kita kunci. Jawaban Aziza apa? Identik dengan ikan lele. Kumis. Gurih jawaban Ari-Ari. Ari-Ari, Ari aja lah, gimana sih ini? Kumis, Pak. 3, 2, kumis. Gurih. Diganti dikit aja. Coba Aziza jawabannya apa? Apa? Eh, jawab deh. Radit. Ah, Radit suka lele. Radit katanya. Identik sama lele. Dia suka yang berkumis. Oh iya, Radit juga berkumis. Yang benar jawabannya adalah yang identik dengan ikan lele di air. Pak, ini kan dua kata, Pak. Dia mah air, Pak. Shh, mohon maaf. Ini malah 4 kata. 4. Indonesia itu water closet. Itu 2 kata. Di air. Dia... Pak, itu identik sama ikan lele di air. Coba bapak tanya teman bapak yang di bulan dan sudah pergi ke di matahari itu, Pak. Gimana? Gini ya. Apa? Eh? Anda tahu lele itu jenis apa? Ikan. Ikan. Dia hidupnya di air. Sebenarnya itu sudah cukup menjawab bagi orang yang berpikir ya. Iya iya. Benar. Tapi kalau anda ingin penjelasan lebih jelas, di lumpur, Pak, di lumpur itu. Tapi saya lumpur itu adalah berkumpulnya tanah dan air. Air. Tapi Pak, saya belum pernah tahu lele di air. Saya tidak pernah tahu lele menulis catatan harian, Pak. Itu namanya lele diare. Diare lagi. Oke, karena gitu semua kotak sudah terjawab. Kita akan membacakan skor akhir untuk TTS kali ini. Iya. The Placenta mendapatkan 50 poin. Sedangkan tim AA mendapatkan minus 50. Minus, ya ya, maaf. Oh, masih ada kesempatan untuk mengejar. Masih ya? Ada kesempatan untuk mengejar poin. Setelah ini masih ada permainan lagi yang akan memicu kecerdasan kalian semakin tinggi levelnya. Karena kita akan masuk dalam kuis sensus. Kuis sensus itu adalah kuis yang saya lakukan dengan cara mensensus 10 orang di 10 kota besar di Indonesia. Benar-benar. Baik, langsung sensus saja. Pertama, yep. Ada 4 jawaban tertinggi di puncak sensus. Ini gampang jawaban, kita buka. Ya, 4 gampang. Ini diperebutkan, apa yang dilakukan orang saat melihat idolanya? Ari-Ari silakan. Scream, menjerit. Kita kunci, apakah ada di... Sensus. Bulan. Tidak. Baik. Gini Pak, silakan. Mengejar. Lari. Lari. Lari mengejar. Apakah ada di puncak sensus? Ada. Lari mengejar. Oh. Tidak ada. Kita lemparkan ke Placenta. Selfie. Bernafas. Ini tapi kan berarti dia melihat. Baik. Apa yang dilakukan orang saat melihat idolanya? Ah, benar. Apa? Membuka mata. Matanya. Membuka mata, apakah tidak mungkin ada? Dia melihat idolanya. Kan yang melihat, berarti lagi buka mata. Lagi buka mata. Kita udah boleh kelontong-kelontongan. Ada dong, Pak. Nah, membuka mata. Oh. Kedua yang tidak bisa tidak menjawab, berarti kita lihat apa yang dilakukan orang saat melihat idolanya. Di keempat, nomor 4, berenang. Oke. Oke. Oke, ini harus dibahas. Ini harus dibahas. Tolong bulan, ambilkan bulan. Oke, kemudian saya datang. Ya, idolanya. Bang, ada untung. Apa yang terjadi?
benar. Tolong dijelaskan. Bisa kembali sebelum dianggap mengganggu. Ya, ya, okay. Yang Anda contohkan, ya, itu ketika melihat, idolanya terus nyemplung. Ya. Itu lebih tepat kalau pertanyaan survei saya adalah, sensus saya adalah, apa yang dilakukan orang setelah melihat idolanya? Setelah melihat idolanya, berenang. Itu baru. Okay. Apa bedanya dengan pertanyaan Bapak? Iya. Bapak apa tadi? Ini yang dilakukan orang saat melihat idolanya. Ini, orang ini pas lagi berenang. Iya. Melihat idolanya mungkin sedang berenang atau di kolam renang itu. Jadi, idolanya. Dia pas lagi berenang. Jadi dia untuk berenang ya, Caya? Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Itu, dia melihat orang. Bapak melihat orang lagi berenang, Pak. Kita buka yang ketiga, Caya. Yang ketiga. Aduh. Kenapa Anda tidak menjawab ini? Minta foto. Selfie. Saya hanya mencatat jawaban mereka. Betul. Saya orang yang survei. Tidak mengintervensi Pak. Proses-proses sensus. Boleh saya tanya Pak, boleh. Kalau dia minta foto, kalau idolanya lagi nggak bawa foto? Nah, gimana? Minta foto, tapi dia nggak bawa. Dia cuma bawa handphone. Nah, kan tugasnya dia hanya minta, dikasih atau tidak kan itu terserah. Itu. Minta kan belum tentu diberi. Ya. Yang ketiga. Yang kedua. Apa yang dilakukan orang saat melihat idolanya? Di komen. Maksudnya? Mungkin dia melihat idolanya di Facebook atau di Twitter. Ya di komen. Di love, di love, di love. Bisa aja. Jadi kita melihat di sosial media gitu ya? Ya mungkin. Jawaban ini kan. Follower nih, follower gitu. Bisa ya, ngefans sudah lama terus baru ketemu, wah ini dia idola gue. Ah gue komen lah, hai aku suka deh sama kamu. Tuh, wajar. Tolong selesai pertemuan saya dengan tiga orang yang jawab di komen ini. Nanti. Kamu lihat komentarnya setelah ketemu saya. Baik. Yang di puncak sensus, apa yang orang saat melihat idolanya adalah gedein volumenya. Kenapa kayak gitu ya? Ya di TV, Pak. Iya, dia melihatnya di TV. Wah, idola gue yang dikencengin volume. Itu sering terjadi, Cah, sama saya, Cah. Kalau ngeliat idolanya, saya kencengin TV-nya. Acara yang ditonton, disukai, dikencengin volume. Kayak WIB gini, setiap yang nonton dikencengin volumenya karena suka. Iya, kok. Itu. Pertanyaan kedua, tim ini sangat ketat nih, Cah. Kira-kira siapakah yang akan memenangkan kuis kita pada malam hari ini? Setelah yang satu ini tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Kan setelah terang mati itu kan gelap banget. Gelap. Jalan gitu, tebuak nabrak kursi. Ya. Sering juga sih. Udah, ini pintu belum dibuka, tebuak nabrak gila, kursi. Saya itu tidak sempat. Tebuak, istri saya keinjur. Bahaya.